Hi guys, welcome back my YouTube channel. Yeay. Jadi di video hari ini aku tuh lagi sakit. Maafin ya aku ngomongnya enggak ceria karena aku lagi sakit. Punya karyawan aku tuh, jadi aku ngomongnya kayak gini. Terus aku tuh kemarin kan ke Papandayan, itu tuh aku udah sakit, terus teman aku tetap maksa mau ke Papandayan, memang aku udah sakit kan, kalau sakit kan nggak bisa dipaksa ya, tapi teman aku tetap maksa, jadi ya udah, mungkin dia nggak enak sama orang tapi enak sama aku aja gitu. Kemarin aku tuh sakit, tapi aku bingung tuh kan mau ke rumah sakit mana, mau milih Hermina atau milih rumah sakit Mitra Keluarga. Tadinya aku pengen Mitra Keluarga karena katanya di Mitra Keluarga tuh enak gitu-gitu kan. Karena macet, kita akhirnya ke Hermina karena lebih duluan Hermina tuh. Mulai aku ke Hermina, pas kemarin itu pas denger kabar kalau ada corona di Mitra Keluarga gitu, pas denger ke Mitra Keluarga, aku shock banget, guys. Aku tuh kaget gitu. Hah, untung aja kemarin udah jadi ke Mitra Keluarga gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih ke Mitra Keluarga, tapi aku tuh orangnya parnoan gitu. Jadi aku tuh selalu takut sama hal-hal yang padahal masih jauh gitu dari aku, tapi aku masih takut aja. Dan aku tuh beberapa hari ini demam. Kemarin tuh udah sempet diinfus kan. Tapi entah kenapa aku tuh masih lemas banget. Kenapa ya? Udah 2 hari ini aku gak keluar dan aku bete banget aku gak keluar ke rumah. Jadi aku pengen keluar, pengen jalan-jalan. Aku pengen ngeliat di Depok tuh sesepi apa sih, atau enggak masih ramai atau enggak. Tapi BTW aku pengen lihat deh apotek-apotek udah pada abis apa belum masker-maskernya, karena sebenarnya aku juga nyari masker banget karena aku sakit. Karena katanya tuh yang pakai masker itu kan harus orang yang sakit. Nah, aku tuh lagi sakit, aku tuh lagi demam. Katanya kan yang sehat enggak usah pakai masker, yang sakit aja kan. Supaya enggak menipis itu maskernya. Jadi yang sakit tuh biar kebagian gitu yang sakit, biar enggak menular ke yang lain kan. Nanti kalau teman aku yang di sebelah ini nular kan enggak enak kan. Ya udah, jadi aku pengen nyari masker nih di Depok. Okay. Let's go. Pencarian kita mencari masker di daerah Depok. Pertama, di Alfamidi. Kok ada masker gak, Kak? Duh, kosong lagi sih mbak-mbaknya. Di Apotek Anggrek. Masker ada? Aduh, kosong lagi, udah kayak sulap. Di Alfamart. Mana ya? Mbak-mbaknya mana ya? Oh, ada emas-emasnya sedang belanja. Kak, ada masker. Aduh, kosong lagi sih emasnya, malah belanja di situ. Di 212. Ayo cari mana masker-masker. Masker mana? Eh, kita ke 212. Mau beli masker ada gak, Kak? Habis, Kak. Aduh, habis lagi. Masker di mana? Aku mencarimu. Maskernya ada gak? Aduh, habis dari semalam, ya ampun. Langsung ke klinik K24. Kak, maskernya ada? Hah? Kosong? Lanjut guys, kita pantang menyerah. Aku pakai masker Hello Kitty dulu. Tapi aku mau beli masker yang sekali pakai. Kemana lagi ya kita? Pokoknya kalau satu kali ini udah nggak dapet, kayaknya aku udahan deh guys. Kita ke Kimia Farma. Semoga aja di sini kita dapat masker. Karena menurut aku ini apotek terlengkap. Saya coba. Sebenarnya ini udah satu pakai sel vitamin D dan tubuhnya. Kalau yang untuk maskernya aja masih dalam perjalanan. Yeay, akhirnya mendapatkan
Bobo yuk. Kita pulang. Guys, karena kita udah dapat maskernya, kayaknya kita udah pulang aja yuk. Karena bingung mau kemana lagi, karena juga masih pada takut gitu ya di depan. Ayo pulang aja. Alhamdulillah, nanti kita bakalan unboxing. Iya, ada tukang parkir. Perasaan tadi yang markirin bukan dia, perasaan tuh. Tadi perasaan dia lagi makan batagor. Kita mau pulang dulu ke rumah. Nanti kita bakalan unboxing masker yang harganya 65.000. Terus tadi dapat vitaminnya juga. Nanti kita pengen lihat maskernya ada berapa. Okay, guys. See you. Sampai rumah. Subscribe dulu buruan. Jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Nah, sekarang kita mau ke unboxing maskernya. Ini maskernya, guys. Kita lihat ada notanya. Nih notanya nih. Masker satu pieces. Kok aneh banget sih? Bentar. Nih. Nah. Oh, masker itu harganya 19.500. Nah, vitaminnya yang mahal 45.000. Jadi ini masker kan tadi kita beli 65.000. 65.000 itu udah sama vitamin, guys. Cuman kan tadi kita pengen minta, "Mbak, beli masker aja, Mbak." Enggak bisa. Udah disatu-satuin. Kan ini gampang aja nih, padahal bisa dipisah nih. Ini kan tinggal diginiin. Nih beli satuan, ini maksudnya pengen belinya seginian, gak usah. Lah ini maskernya kok kayak gini ya? Upil-upil, tinggal aku. Nah, terus habis itu ini, dan ini tuh mereknya Alfamed. Mungkin dari Alfamidi Med. Nomor 3 ini masker yang satu kali pakai, guys. Jadi kalau udah seharian kalian tuh harus ngebuangnya, nggak boleh disimpan. Jadi aku makainya kalau aku pengen keluar aja atau nggak pengen apa, karena kan katanya kalau lagi sakit aja pakai maskernya. Nah kebetulan aku lagi sakit demam kemarin kan aku ke rumah sakit kebetulan, terus aku sakit demam, terus aku nggak mau kan yang lain pada orang-orang sekitar aku kena juga, jadi aku beli masker. Nih ada vitamin, namanya ini Vituno. Warga Depok tuh sebenarnya kaget banget, guys. Jadi ada berita di kalau nggak salah ya, ada berita bilang gini, Depok kena corona, Ayu Ting Ting kaget. Ayu Ting Ting nggak seharusnya kaget, biasa aja dia seharusnya. Karena pasti dia punya asuransi. Harusnya yang paling kaget ini adalah orang-orang yang belum punya duit dan tidak punya asuransi. Iya gak sih? Mendingan gue tidur. Gue juga kaget ini, gue kaget banget. Mana kemarin gue dari rumah sakit Hermina kan. Untung aja korbannya di rumah sakit Mitra Keluarga. Pokoknya ya, sekarang nih lagi musim-musim kayak gini, virus corona gitu, kalian tuh harus sering-sering cuci tangan. Juga kalian tuh kalau habis ngapa-ngapain nih jangan megang-megang muka, jangan tepok-tepokin muka, hidung, jidat, ke mulut atau enggak apa gitu, jangan ya. Kalau kamar mandinya jauh atau enggak lagi ngapa-ngapain gitu, pakai hand sanitizer gitu, pakai gituan, pakai yang detol-detol kayak gitu. Dan juga kalian tuh harus makan sayur dan buah yang banyak biar antibodi kalian tuh sehat, dan juga minum air yang banyak biar kalian sehat, dan juga kalian tidak boleh main di tiang listrik, nanti kalian kesetrum listrik, dan juga kalian nggak boleh main ke dan main-main yang gak ada pentingnya lah, begadang-begadang yang gak ada pentingnya, jangan ya. Lagi musimnya musim jelek ini pokoknya menurut gua, karena panas, nanti hujan, panas lagi gitu. Jadi gak terkena virus corona pun kita bisa terserang penyakit-penyakit lainnya gitu, kayak flu, demam, banyak deh pokoknya kayak lagi gak enak banget nih kayaknya
iklimnya lagi nggak bagus gitu di Indonesia. Kita mau ngebandingin harga yang di Shopee dulu ya. Kalau di Shopee itu 7 masker 35.000, jadi satunya itu sekitar 5.000-an. Tapi emang gak masuk akal sih guys, karena ini tuh satu masker itu tuh 1.000-an. Berarti ini 5 kali lipat atau enggak 10 kali lipat gitu dijualnya di luar. Gak masuk akal. Ya udahlah, emang kadang-kadang tuh orang-orang tuh memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk kepentingan pribadinya dia, untuk keuntungan pribadinya dia. Udah ya, gitu aja. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena dengan begitu aku akan jadi lebih rajin mengupload video. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.